Pada kesempatan ini hadir di Kalimantan dan hadir di Kalimantan Tengah, khususnya di Universitas Palangkaraya, Humahai, Betang, Palantaran Lumbah, tempat terciptanya sumber daya manusia pintar harati. Saya bersyukur pada pagi hari ini dapat hadir di kota Palangkaraya. Kehadiran kami di sini dengan maksud dan tujuan untuk uji sahi finalisasi rencana undang-undang perubahan dari kesejahteraan sosial, disambut dengan kearifan lokal suku Dayak dari Palangkaraya. Sesuatu hal yang menurut saya perlu kami beri apresiasi yang tinggi dan kebanggaan dari kami sangat mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas budi baik dari Pak Rektor dengan seluruh jajarannya. Demikian yang diterima Yang Mulia para senator komite yang berkenan hadir pada hari ini. Kami terima dengan baik, saya serahkan kepada pemangku adat untuk melakukan prosesi penggeseran kantan jalan. Indah lagi kembang selasih. Akhir kata ucapkan terima kasih. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Kesejahteraan masyarakat Dayak dan masyarakat Indonesia pada